Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita berjudul "Mengenal Pekerjaan". Saudara, Injil hari ini menyuguhkan percakapan antara Yesus dan orang-orang Yahudi tentang kemesiasan Yesus. Orang-orang Yahudi masih bimbang dengan predikat Mesias yang dimiliki oleh Yesus. Yesus menjawab, "Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku." Yesus mengarahkan mata mereka untuk melihat pekerjaan yang Dia lakukan, supaya mereka mengenal bahwa Dia adalah Mesias. Pekerjaan itu dilakukan Yesus dengan ketekunan dan keuletan besar, dengan penuh cinta. Di dalam cinta ada pengorbanan, ada keringat dan peluh, tantangan dan salib, sakit hati, ada senyum, sukacita, kegagalan dan kesuksesan. Pertemuan dengan orang-orang Yahudi adalah bagian dari proses pemurnian iman mereka. Mereka sudah beriman pada Bapa yang menyelamatkan. Namun iman tradisional ini sering menyimpang ke dalam legalitas sosial politik. Karena itu Yesus menawarkan pendekatan cinta sebagai wujud pembaharuan itu. Kendati demikian, mereka tetap tidak percaya. Karena itu pertanyaan mereka yang meminta kepastian siapa diri Yesus juga tidak dilayani oleh Yesus. Yesus yakin kalau mereka tidak percaya dengan sekian banyak pekerjaan yang telah dilakukannya, mereka juga tidak akan percaya dengan kesaksiannya saat ini. Saudara, seluruh hidup dan karya kita sebagai orang Kristiani adalah wujud kesaksian Yesus tentang keselamatan. Karena itu marilah kita hidup sesuai dengan tuntutannya, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin.
Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, tumbuhkanlah kepekaan telinga, hati, budi, dan pikiran kami untuk mendengarkan dan mengenali suara-Mu. Sehingga kami dengan ringan dan tulus dapat melangkahkan kaki kami untuk mengikuti Engkau, Sang Guru dan Gembala yang abadi. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada umat paroki, pastor, dewan pastoral paroki, dan komunitas-komunitas basis, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama Renungan Harian Lumen Christi Paroki Kristus Terang Dunia Wayana. Semoga menjadi terang bagi kabar baik Kristus di dalam kehidupan umat sekalian.